Merdeka mengajar atau merdeka belajar atau kurikulum merdeka. Inilah yang akan kita pelajari, apa materi-materi yang ada. Ini kami masuk di LMS 04 ESP Fasilitator Sekolah Penggerak, Program Sekolah Penggerak sama Ibu Marlina ya. Kemarin kita mulai dari pendahuluan. Nah, kita komite pembelajaran program sekolah penggerak angkatan kedua. Ini perkenalan untuk kita teman-teman. Orientasi pelatihan terdiri dari orientasi program dan pelatihan tes awal. Karena kemarin nggak muat banyak peserta, jadi kita nggak bisa masuk. Kita pilih jenjang, semua Diksus, kita masuk Diksus. Nah, ini tugasnya pengenalan platform belajar LMS. Kita nggak bisa masuk kemarin. LMS ini adalah akun kita. Setelah itu kita akan masuk ke materi kurikulum. Ini ada paradigma baru, dikasih materi. Setelah itu kita akan Google Meet sesuai jadwal, biasanya jam 8 karena udah selesai. Ini bahan bacaannya Google Meet. Di sini materi-materinya juga. Ini harus kita klik supaya ada centang biru ini. Setelah itu kita kerjakan tugas yang diberikan, misalnya kolor berisi satu, ini kelompok, tugas kelompok, dan ini tugas individu, aksi nyata. Misalnya aksi nyata ini, nah, kita unggah, cara mengunggah. Kita di sini kemarin ada add submission, itu kita klik. Nah, ini muncul materinya, muncul di file, ini caranya ini. Misalnya keluar tanda ini, kita klik, terus kita upload file, pilih, dan kita upload. Kemudian setelah selesai kita save ya. Save. Ini caranya mengisi kemarin yang aksi nyata. Oke, setelah selesai semua ini akan dicontreng, dan ini refleksi. Refleksi ini biasanya jawabannya kita ketik sendiri. Nah, kalau yang tadi file, berbentuk file semua. Selanjutnya adalah setelah pembacaan paradigma baru, kita akan mempelajari hari berikutnya sesuai jadwal pada pembelajaran materi pada platform mereka mengajar. Ini kita bisa lihat video di sini, browser bisa, atau kita download di Play Store kalau di HP. Kita klik semua, kita klik supaya dia jadi biru ya. Kalau nggak kita klik kita nggak bisa biru. Oke, kemudian ini kita klik semua, klik pokoknya apa yang ada ini kita klik supaya jadi biru di sini kanan nih. Kalau belum berarti dia belum dicontreng ya. Terus materi selanjutnya beda hari lagi. Ini baru kemarin nih, kurikulum operasional sekolah. Ini bahan bacaannya,
apanya yang harus kita download. Nah, ini contoh-contohnya. Zoom, Zoom Google Meet. Kalau ada lambang gini di Google Meet, ini Bu harus siap pagi-pagi ya. Nah, nanti ya. Kalau udah enter room. Setelah itu kita klik semua. Nah, kita kerjakan tugasnya. Baru ada condreng. Ini yang baru tadi pagi pemahaman zaman belajar, kita klik. Pada jam 6 malam. Nah, besoknya baru Zoom atau Google Meet. Nah, Google Meet kita ikuti, kita klik juga. Nanti ada tugas kelompok, diikuti sesuai instruksi dari fasilitator atau pemateri. Kita ikuti tugas-tugasnya dan ini aksi nyata, ini misalnya tugas pribadi. Nah, ini sudah kami isi aksi nyata. Selanjutnya kita refleksi, kita ngetik, sama ngetik dengan pakai keyboard di laptop, nggak harus dokumen. Nah, ini tinggal besok merancang pembelajaran 1. Ini belum bisa dibuka karena akan terbuka pada tanggal 29 jam 6 malam. Sebelum diajarkan besok, kita dikasih materi dulu untuk dipelajari. Kalau sekarang kita klik nggak bisa. Misalnya ini tanggal 29 jam 6 kita klik boleh, baru bisa masuk, nanti ada materi-materinya dan besoknya akan muncul seperti ini. Besoknya kita ikuti Google Meet yang telah dijadwalkan, jangan sampai terlambat ya. Kita siapkan laptop dan peralatannya, charge, sinyal, wifi dan sebagainya. Inilah teman-teman, terima kasih. Dan semoga sukses. Salam Merdeka Mengajar.